Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai dengan 22. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sehingga engkau juga berfirman tentang keluarga hambamu untuk masa yang masih jauh. Biarlah ini menjadi petunjuk bagi manusia, ya Tuhan Allah. Apalagi yang masih dapat dikatakan Daud kepadamu? Engkau mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah. Demi firman-Mu dan sesuai kehendak hatimu, engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu, engkau besar, ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami." Sahabat Alkitab, beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah curhatan yang ramai di media sosial. Isi curhatan tersebut adalah pengalaman seseorang dalam memberikan bantuan secara rutin kepada orang lain dengan sukarela. Situasi kurang mengenakan muncul saat bantuan itu berhenti diberikan. Rupanya ada tuntutan dari sang penerima bantuan agar bantuan itu terus diberikan. Padahal, karena bantuan itu sifatnya sukarela, di saat kondisi tidak memungkinkan untuk memberi, maka secara logis ia memberhentikan sementara bantuannya. Dari curhatan ini, banyak orang juga berbagi pengalaman yang sama, dan lahirlah sebuah refleksi bahwa kadangkala bantuan yang diberikan tidak selalu mendewasakan dan memberdayakan mereka yang menerima bantuan. Kedewasaan dalam merespon kebaikan tercermin dalam sikap Raja Daud. Pada teks yang baru saja kita baca, menunjukkan bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada Daud tidak membuatnya menjadi sosok yang suka menuntut. Padahal, ada banyak anugerah Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Setidaknya, ada 2 berkat Tuhan yang ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Pertama, adalah fakta bahwa ia adalah raja pilihan Allah. Kedua, adalah tentang janji Allah terhadap dirinya dan keturunannya. Selain itu, melalui gestur tak biasa yang ditunjukkan oleh Daud saat menghadap Allah, kita dapat melihat kedekatannya dengan Allah. Sebagai informasi, pada zaman itu orang biasanya berlutut atau berdiri saat hendak berdoa atau menghadap Tuhan. Sikap Daud yang duduk sewaktu berdoa mencerminkan hubungan yang istimewa antara dirinya dengan Allah. Dari segala berkat yang bahkan dapat membuatnya berbangga hati serta merasa istimewa, Daud merespon kebaikan Allah itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur bagi dirinya serta keluarganya. "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Ia tetap merasa tidak cukup layak untuk menerima segala kebaikan Allah. Sahabat Alkitab, kadangkala kebaikan yang terus-menerus diterima membuat seseorang menganggap kebaikan tersebut sudah tidak lagi istimewa. Padahal, setiap kebaikan yang kita terima adalah cara spesial Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Melalui doa Raja Daud, kita diingatkan tentang pentingnya memiliki kerendahan hati dan rasa syukur. Pertanyaan, "Siapakah aku ini?" menjadi penting agar kita tidak jatuh pada kesombongan rohani. Menyadari bahwa ada tangan kuat yang selalu menopang kita dalam setiap jatuh bangun kehidupan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan dan berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk senantiasa merespons kebaikan-Mu dengan kedewasaan, kerendahan hati, dan rasa syukur yang tulus. Jangan biarkan kebaikan yang kami terima membuat kami menjadi sombong atau menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tunjukkanlah kami untuk selalu menghargai setiap tindakan baik yang Engkau berikan kepada kami dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadikanlah hati kami selalu bersyukur dan rendah hati di hadapan-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.